Wah, gede banget. Makhluk here. Saya tidak tahu. Are you bedridden? Hai guys, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Are You Bedridden? Sekarang baru jam 7 pagi dan kabutnya tebel banget. Kalian bisa lihat, rumah di seberang jalan udah hampir gak kelihatan. Dan ngapain sih saya pagi-pagi begini keluar, Matt kan lagi libur. Saya harus masukin tempat sampah ini. Jadi seminggu sekali kita ngeluarin tempat sampah untuk diambil truk sampahnya ya. Terus mereka datang sekitar jam 5 pagi gitu. Dan kita sekarang harus kembali masukin dua tempat sampah ini karena kalau enggak takutnya nanti dipakai orang karena kita bayar kan untuk pakai jasa mereka. Jadi kalau ditinggal di luar dan orang lewat masukin sampah ke dalam, jadi kita nantinya enggak bisa buang sampah karena tempatnya penuh. Jadi harus dimasukin ke dalam lagi. Jadi teman-teman ikutin saya aja ya, ini vlog sebenarnya enggak penting banget tapi enggak apa-apalah karena saya hari ini juga lagi buru-buru. Maaf ya teman-teman kalau vlognya kurang menarik. Jadi tempat sampah segede ini kita harus bawa kembali ke dalam. Kita lihat dulu. Kok udah kosong kok dalamnya. Jadi tempat sampah di rumah kita ada dua. Yang satu punya kita, yang satu punya tetangga. Di gedung kita ada dua keluarga ya guys. Yang satu keluarga kita, yang satunya keluarga tetangga sebelah. Ini saya liatin sebentar suasana kota Budapest pagi hari jam 7. Berkabut banget. Kalian bisa lihat jalan di sini kan menanjak ya. Ini makin ke atas makin menanjak karena ada gunung, bukan gunung sih, bukit. Jadi di sini masih ada banyak salju. Padahal kalau kita turun sekitar 100 meter aja udah nggak ada salju, guys. Cuman di sini udah jadi es. Nggak tahu kapan ini mencairnya. Mungkin kalau udah ada matahari ya. Kalau musim dingin hari-hari ya begini ini, langitnya gelap, berkabut dan selalu mendung. Apalagi di depan garasi kita di pojok itu. Sampai di tempat lain udah mencair, di situ masih ada juga. Ini kita bawa masuk ya guys satu-satu. Ini ada rodanya sih, jadi nggak berat. Lantai dasar di gedung kita. Di dalam sini cuman ada gudang dan pemanas air. Tempatnya nggak bagus sih guys, karena nggak ada orang tinggal di sini. Isinya cuman pemanas aja dan kita punya banyak banget pemanas air karena pemanas itu digunakan untuk memanaskan lantai. Jadi kalau kalian datang ke rumah saya sekarang ini, lantai kita anget guys karena ada pemanas di dalamnya. Mereka panggilnya floor heating atau pemanas lantai. Jadi di negara empat musim, jenis pemanasnya itu ada macam-macam. Ada yang di lantai kayak kita namanya floor heating, ada yang ditaruh di tembok, terus ada juga yang portable. Itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi kecil, biasanya agak kecil, tapi dicolokin pakai listrik itu bisa dipindah kemana-mana. Itu yang paling praktis. Tapi ya biasanya cuman bisa untuk ruang yang kecil, jadi nggak bisa dipakai untuk seluruh rumah. Kalau mau pakai itu di seluruh rumah ya harus pasang beberapa di dalam rumah, tapi bisa juga kok. Oke, anyway, ini tempat saya buang sampah. Di sini itu ada tempat sampah daur ulang dan sekarang saya masukin yang ini, yang tetangga. Harus turun ya. Thank you.
Nah, begitu aja guys. Sekarang kita ambil lagi yang satunya. Ini yang punya kita. Hati-hati jalannya licin ya. Banget, hati-hati jangan sampai keplasan. Ini masih banyak banget di sini. Ini tanaman kita tertutup salju. Masih lembut kok guys nih. Yang ini belum jadi es karena banyak ya. Masih banyak banget. Guys, jadi gitu aja vlog kali ini. Nah, ini nggak tahu kelihatan nggak ya, tangan saya jadi merah-merah karena memegang tempat sampah tanpa sarung tangan, dan ini rasanya kayak bengkak gitu, cenut-cenut. Sebaiknya kalau pegang apa-apa selama musim dingin di luar rumah gitu pakai sarung tangan. Cuman karena tadi saya buru-buru, ya udah. Karena kalau nggak buru-buru dimasukin, tetangga sebelah bakal masukin tempat sampah kita, dan kita kasihan sama beliau karena udah tua, umurnya udah 85 tahunan gitu. Kalau harus narik-narik tempat sampah yang gede-gede kayak gitu di jalan yang licin, kita takutnya ada apa-apa gitu kalau jatuh gitu, kasihan. Cuman orangnya rajin banget, jadi dia bangun pagi giat gitu guys. Jadi kita selalu berusaha, ayo cepet-cepet sebelum nenek bangun, si nenek tetangga bangun dan balikin tempat sampah gitu, kasihan. Anyway, gitu aja vlog kita hari ini. Makasih yang udah nemenin saya ngebalikin tempat sampah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.